Buah naga adalah buah tropis yang populer di seluruh dunia karena rasa manisnya yang unik dan tekstur dagingnya yang renyah. Tersedia berbagai warna kulit dan daging, seperti merah, putih, atau kuning. Buah naga sering digunakan dalam smoothie, salad, atau dimakan langsung. Satu, perhatikan warna kulitnya. Beberapa varietas buah naga memiliki warna kulit yang berbeda. Misalnya, buah naga merah berkulit merah cerah, sementara buah naga putih berkulit kuning atau merah muda. 2. Sentuh permukaannya. Sebuah buah naga yang matang harus memberikan sedikit rasa lembut saat ditekan dengan jari, mirip dengan buah persik. Permukaannya harus lentur tetapi tidak terlalu lembut. 3. Periksa bagian ujungnya. Saat memilih buah naga yang matang, pastikan ujung tersebut tidak terlalu basah atau berjamur. Buah naga yang segar dan matang seharusnya memiliki ujung yang kering dan bersih. 4. Pertimbangkan beratnya. Cobalah untuk membandingkan beberapa buah naga sebelum memutuskan. Buah naga yang lebih berat biasanya memiliki daging yang lebih banyak dan lebih manis. 5. Bau aroma yang sedap. Buah naga yang matang biasanya memiliki aroma yang manis dan segar. Jika Anda mencium bau yang manis saat mendekati buah naga, itu adalah pertanda baik.